Ya, jangan sampai jatuh. Pelan-pelan, pelan-pelan. Hei, Pak Budi. Itu handphone saya bunyi. Tolong ambil ya. Pak Budi yang terima saja. Saya? Ya, silakan. Halo? Oh, untuk kapan ya? Besok? Sepertinya tidak bisa, karena besok ada kelas bahasa Indonesia. Baik, terima kasih. Siapa? Ya, saya tidak tahu, saya tidak tanya namanya. Tapi orang ini menawarkan kamu casting. Kenapa Pak Budi bilang tidak bisa? Kan besok kita ada kelas bahasa. Ya sudah yuk. Ayo, pelan-pelan. Pelan-pelan. Kotaro, kamu sedang apa? Pak Budi, hidung saya gatar. Tolong garuk. Yang mana? Yang ini? Sebelah sini? Pak Budi. Burika? Ini TV sama DVD mau dibawa kemana? TV dan DVD ini mau saya jadikan media pembelajaran untuk murid-murid. Jangan sampai rusak, ya. Burika, tenang saja, Bu. Tidak akan lecet sedikit pun. Tenang, Pak Budi. TV-nya aman. Pak Budi, apakah Pak Budi beli baru televisi? Abas, yang betul adalah beli televisi baru. Itu dia. Bukan Abas, televisi ini untuk media mengajar. Ah, saya lupa. CD dan alat-alat untuk mengajarnya masih ada di motor. Saya ambil sebentar ya. Sebentar. Teman-teman, saya punya CD dan mic. Hah? Kita putar saja. Kita karaoke. Aduh. Swab, saya ada perlu sebentar sama kamu. Perlu apa, Moder? Kamu tolong beliin bunga buat di ruangan saya. Soalnya saya bosan. Ruangan saya tuh dekorasinya itu-itu aja. Kalau ada bunga kan jadinya lebih segar. Wah, bener tuh, Bu. Saya juga mau dong, Bu, buat di meja kantin. Ya, Bu Kantini. Kalau mau bunga ya beli sendiri. Masa minta sama saya? Nih, uangnya. Model mau dibeliin flower apaan? Menurut kamu, kira-kira bunga yang cocok buat saya apa? Ah, anggrek aja, Model. Ntar ayo pilihin yang warna ungu, biar matching sama bajunya Moder. Udah gitu bunganya lebar-lebar, kayak... Saya juga titip ya. Nih, bunga apa yang cocok kira-kira buat saya? 20 ribu sih, bunga kenanga. Bunga kenanga yang kayak apa sih, Ed? Tuh, yang biasa ditabur buat ziarah. Maaf. I want you, I love you. Mari kita nyanyi sama-sama. I need you, I love you, I love you, love you. Apa-apaan ini? I love you, terus. Diam. I love you. Kenapa matikan lagunya? TV ini dipakai bukan buat kalian karaoke, tapi buat belajar. Semuanya duduk. Duduk. Baik.
Hari ini kita akan belajar dengan materi video yang sudah saya siapkan. Salah satunya adalah materi dubbing. Saya berikan contoh. Eh, ada buah-buahan nih, makan buahan. Nih, pelan-pelan satu sebenarnya. Ogah, naik sini sendiri lu. Kok rupanya nih, ayo. Pagi, tadinya. Yang kalian lihat barusan itu adalah cuplikan dari sebuah film dokumenter yang percakapannya sudah diganti atau didubbing. Nah, materi ini bisa melatih imajinasi dan percakapan kalian agar bisa lebih lancar lagi. Sekarang kita coba praktekkan. Saya dan Tyson menjadi peraga, sedangkan Lee dan Abbas yang akan mendubbing percakapan kami berdua. Silakan maju. Halo, selamat sore. Sore. Saya dengar kamu suka musik. Suka musik apa? Saya suka musik dangdut. Seperti ini. Dun darat, dun dun darat, sencat. Musik apa itu? Kalau menyanyi itu seperti ini. I am a good boy, this head somewhere. Oh yeah, yeah. This all going to be, here we go. Yeah, no, no. Selain itu, saya juga bisa menari popping dance. Jomri, jomri, jomri. Oh ya. Yang ini juga kita bisa lakukan bersamaan. Ayo kita pegang tangan. Ayo kita lakukan. Terus. Oke, sekali lagi. Lebih cepat lagi. Lebih cepat. Cukup, Li. Cukup. Saya capek. Kalian bertiga silakan duduk.